Halo, sedulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, tengah merampungkan pembangunan fasilitas kawasan biodiversitas Indonesia di Karang Sambung, Kebumen, Jawa Tengah. Dan inilah video kondisi terkini pembangunan biodiversitas Karang Sambung pada bulan Maret tahun 2023. Alhamdulillah, terlihat bahwa kawasan gedung biodiversitas ini telah selesai dibangun dengan megah. Pembangunan kawasan biodiversitas Indonesia ini dilakukan melalui skema surat berharga syariah negara, SBSN, dengan nilai anggaran Rp121,7 miliar. Pelaksananya adalah Balai Informasi dan Konservasi Kebumian, BIKK, LIPI dan PT Hutama Karya. Kawasan biodiversitas Karang Sambung dibangun di lahan seluas 35.000 meter persegi. Pembangunan terdiri dari 3 gedung, yaitu biodiversitas, geokonservasi dan dormitori. Geodiversitas berupa laboratorium dan rock physical storage 3 lantai, geokonservasi berupa ruang pamer koleksi dan simulasi 2 lantai, serta dormitori dan ruang kuliah 3 lantai. Situs geologi Karang Sambung merupakan lantai samudera purba yang muncul di permukaan tanah dan mempunyai kekayaan fosil dan bebatuan alam. Setiap tahun ribuan mahasiswa dan pelajar datang ke Karang Sambung, Kabupaten Kebumen untuk belajar tentang geologi. Pembangunan kawasan geodiversitas ini bukan sekedar merevitalisasi fasilitas, tetapi untuk memperkuat kampus yang menjadi rujukan mahasiswa dan periset geologi di Indonesia, tegas Dr. Laksana Tri Handoko selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Ia berharap BRIN Kampus Geodiversitas Karang Sambung ke depan menjadi kampus yang representatif untuk rujukan nasional dan internasional. Selama ini Kampus Karang Sambung menjadi tempat pelatihan dan kuliah lapangan geologi bagi mahasiswa. Kampus BRIN di Karang Sambung ini memiliki potensi sebagai Center of Excellence karena keunikan lokasinya namun tidak single purpose. Makanya di sini juga akan dibangun kebun raya nasional yang dikelola oleh BRIN, tambahnya. Lebih jauh, Kepala BRIN memproyeksikan kawasan ini dapat menimbulkan dampak ekonomi yang baik bagi lingkungan sekitar. Saat ini ada homestay di sekitar kampus Karang Sambung dan dapat dimanfaatkan mahasiswa yang kuliah lapangan di sini, terang Handoko. Ini senada dengan harapan Dr. Subandi Sarjoko, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas saat ditemui di tempat terpisah menyatakan, "Saya gembira melihat kawasan biodiversitas Indonesia sudah dibangun, agar dapat digunakan sebagai pusat riset dan pusat pendidikan, edukasi, sehingga ini bisa menjadi ikon geopark di Kebumen." Menurutnya, fasilitas ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, ekonomi tumbuh, dapat mensejahterakan masyarakat setempat, dan dapat memajukan riset kebumian di Indonesia. Pemda dapat memanfaatkan fasilitas riset ini untuk pembangunan ekonomi masyarakat Kebumen, jelas Subandi.
Selain sebagai tempat pelatihan bagi mahasiswa dan masyarakat, fasilitas kawasan biodiversitas Indonesia juga berperan penting bagi periset. Ini nantinya juga menjadi tempat pelatihan, utamanya bagi pengembangan kompetensi SDM ITEK, jelas Edi Giri Rahman Putra, PH.D., Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN. PLT, Sekretaris Utama BRIN, Nurtri Aries Suestiningtyas menekankan pentingnya mengembangkan kawasan biodiversitas Indonesia. Ini merupakan aset strategis nasional yang menjadi referensi bagi para ahli geologi. Oleh sebab itu ke depan pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik, paparnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN, Iwan Setiawan. Menurutnya, Karang Sambung telah menjadi kawah candra di muka bagi para ahli geologi nasional maupun internasional. Di sini kita dapat melihat secara langsung bukti-bukti fenomena kebumian yang luar biasa, bumi berputar, lempeng bergerak, batuan yang ada di dasar samudera tersingkap ke permukaan, ungkapnya. Semoga fasilitas kawasan biodiversitas Karang Sambung ini segera dapat digunakan dan membawa manfaat kebaikan bagi sedulur semua. Amin. Salam ngapak, geopark enak. Ora ngapak, ora kepenak. Tati pelong.